Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada negara itu adalah cinta yang lahir dari fitrah manusia yang murni. Cinta yang lahir dari lubuk hati dan nurani seorang insan yang mengenang akan tanah tumpah darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri amat mencintai tanah airnya Mekah. Sehingga kan tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan Mekah kerana desakan, penyeksaan dan tekanan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak kala ingin berhijrah, ingin meninggalkan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma atyabaka min balad, ma ahabbaka ilayya, walaula anna qaumi qad akhrajuni mink, ma sakantu ghayruk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkaulah sebaik-baik negara, engkaulah yang paling aku cintai. Kalau bukan kerana kaumku menghalauku dari negara ini, tidak akan aku duduki negara selain daripadamu." Dan cinta ini masih lagi segar di dalam sanubari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah aw ashad." Ya Allah, engkau cintakanlah aku terhadap negara ini, terhadap negara baruku ini Madinah, sebagaimana cintaku terhadap Mekah atau lebih daripada itu. Para ulama menjelaskan bahawa doa baginda sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa cinta baginda terhadap Mekah masih lagi mekar di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Mekah ini adalah cinta yang semula jadi, cinta seorang insan terhadap ibu pertiwi. Namun cintanya terhadap Madinah adalah cinta yang harus dibina dan disemai kerana ianya negara yang baru buat dirinya. Alhamdulillah, cinta kepada Islam tidak sekali-kali menghalang kita daripada mencintai tanah air dan negara kita sendiri. Namun apakah yang kita lakukan buat negara tercinta kita ini? Adakah ianya sekadar slogan yang kita laungkan saban tahun apabila sampai musim dan masanya? Atau kita buktikan cinta kita terhadap negara kita ini dengan menjadi insan yang menyumbang kepada kebaikan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling membawa manfaat kepada manusia lain. Ayuh sama-sama kita terjemahkan cinta kita terhadap negara ini dengan kita lebih bersemangat melakukan kebaikan, menzahirkan keihsanan dan keinsanan dan terus menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat setempat dan manusia sejagat. Saya teringat kata-kata Ismail Harun di dalam lagunya Ilham Pujangga. Katanya, "Berikanlah tenaga untuk nusa dan negara. Ini zaman kemajuan, jangan kita ketinggalan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.